Oh, Majid ini ya. Kecil ya. Yeah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada satu Nissan Sentra nih. Masalah dia bila jalan-jalan dia mati. Lepas itu start dia hidup balik. Jadi kita ingat dia punya crank sensor. Crank sensor ni kedudukan dia di bawah starter. Ni sens baru. Dia ada saiz nombor 10 mm ni, kena buka satu. 10 mm. Dia bawah starter sana. Kat sana lah. Jadi kereta kena jack sikit. Kita jack kereta. Kita masuk ikut bawah lah. Ni kita tahan dua penahan lah, satu dekat tayar, satu kita guna stand ni pun tak boleh harapkan sangat, so kita kena letak kayu bawah tayar jugalah. Belakang kita tahan di bengkel kan. Ini tu kata ini dua saja masalah. Okey. Ya, kalau masalah mati tengah jalan, dua masalah. Ini satu cam sensor. Ini cam sensor lah, tak nampak. Cam sensor kat situ. Senang je bukanya. Kemudian crank sensor kat bawah. Crank sensor kat bawah starter. Drive shaft dia? Ada drive shaft. Satu dia ada besi apa tu? Besi. Okey. Transisinya tak nampak ke sini. Ini skru nombor 10 mm. So kita tarik dia punya socket wire dulu ya. Kalau boleh lah. Okay. Socket wire kita tarik keluar ni. Kita tekan sini. Tekan sini, tarik keluar. Okay, saya dah tarik socket wire. Kemudian kita buka skru nombor 10. Okay, box tengah boleh nampak eh? Boleh ni? Boleh. Ngam-ngam nampak. Tak nampak sikit lah, gambar gelap-gelap sikit lah. Okay. Nampak. Cek ya. Okay, saya dah buka dia punya skru. Okay. Tarik dia punya. Ha? Dia tarik je ke? Boleh. Ada minyak tak keluar kan? Tak keluar. Pusing-pusing ya tarik. Aku nak tui dengan lebar. Ada di atas boleh? Di atas sampai. Okay. Ambil screwdriver. Oh, ketat kena tui screwdriver. Susah sikit tu. Tengok orang putih sebab susah juga nak mengairnya. Kaya. Dah keluar dah. Nak ambil gambar je masa dia keluar tu. Okay, kita tarik-tarik. Goncang-goncang. Sangkut ni. Sangkut kat drive shaft tu. Dia dah keluar tapi dekat drasyah sangkut. Okey, dia keluar. Rata tak bunyi. Oh, sempit tempatnya. Nak jalan. Sini boleh. Okey. Ini.
Dia kena betul-betul dia punya apa? Oh, ini kena taruh minyak lah. Ya. Dekat ni. Getah. Dekat getah tu. Minyak ada tong hijau tu. Okey. Sini kita taruh minyak sikit supaya kita senang masuk nanti lah. Kita tekan masuk senang. Okey. Nak masukkan ni saya tak payah tunjuk. Okey, dah masuk sikit ya. Ni. Nampak dia punya sikit sangat lah. Kita lindung. Senang. Yelah. Nombor 10 buat apa nak ketat-ketat. Ikat balik. Okey. Lalu kita masukkan dia punya wire connector ni. Wire connector ni kita tekan sampai bunyi tik ada. Okey, dah bunyi. Siap. Okey, lanjut lah. Okey, dah siap lah. Okey. Okey, cantik lah. Okey, terima kasih. Bye-bye.